Halo guys, Assalamualaikum, selamat malam, selamat menjalani perintah kawalan pergerakan PKP. Sebenarnya dengan COVID-19 ni, macam-macam isu dah keluar. Malam ni aku tak mau nak buka cerita panjang-panjang. Tapi sebelum tu, yang mana yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong tolong subscribe Putra Ashraf Channel. FB Putra Ashraf. Yang itu saja aku minta tolong, dan tolong share video aku. Yang ni tolong share sangat-sangat. Aku nak bagi info kat hangpa semua. Tolong. Itu je cara yang terbaik untuk aku buat video lagi lepas ni. Tolong support. Tanpa hangpa support takkan ke mana-mana. Itu saja aku nak beritahu. Okay guys, sehari dua kemari dan hari ni kita ada isu yang sangat panas, sangat hot. Hot dan panas sama. Ustaz Abid Liu ke Alok Sekar. Kenapa sebelum-sebelum ni Ustaz Abid Liu bagi sumbangan dekat tempat-tempat lain tak jadi isu? Kenapa sekarang bila dekat Alok Sekar jadi isu? Sebab apa? Sebab kali ni nampak teruk kan. Kali ni nampak, aku tengok pun tersentuh juga hati. Aku cuma nak beritahu, kalau kita tak mampu buat baik, kita jangan kecam orang yang buat baik. Kalau kita tak mampu memberi, kita jangan mengecam orang yang memberi. Itu saja aku nak beritahu. Tak payah, cukup, stop. Mulai dari hari ni, kita stop nak kecam-kecam, bawa mereka ni semua baik-baik mereka lah. Ni yang kita harap apa semua tu, kita baik-baik. Kita tak tahu, kita tak ada ilmu. Tapi menurut pendapat aku, yang bodoh ni, yang daif ni, yang tak berilmu ni, aku rasa tak payahlah sampai macam tu. Ustaz pun relax, sudahlah. Kalau ustaz tak mampu nak bagi macam tu, tak mampu nak berkorban macam tu, ustaz diam. Lebih baik amai je ustaz lain semua diam, kan? Aku cuma nak bagi tahu situasi Ustaz Abid ni. Dia adalah pemegang amanah. Dia adalah collection. Dia apa yang dia buat tu, dana-dana yang dia dapat tu semua collection. Semua daripada NGO, daripada syarikat-syarikat, daripada orang-orang awam yang bagi dana-dana ni, sumbangan kat dia, untuk dia sampaikan kepada fakir-fakir miskin, kepada orang yang memerlukan. So, jalan yang terbaik dia adalah untuk memberitahu kepada penyumbang-penyumbang yang dia telah menjalankan amanah dia sebagai orang tengah, adalah mempublikkan apa yang dia buat. Bukan dia buat tu sebab dia nak riak, bukan sebab dia nak sombong, dia nak tunjuk dia bagus, bukan macam tu. Sebab dia nak bagi tahu dekat seluruh rakyat dan seluruh penderma-penderma tu, dia dah bagi dah dekat orang-orang yang betul-betul memerlukan. Dalam dia buat video macam tu pun, ada lagi segelintir manusia ni, aku tak faham hati mereka ni macam mana. Dalam situasi macam ni, yang dia dah bagi tahu pun, dia tunjuk kat kita semua pun, tu pun ada orang kata apa, sumbangan dapat banyak, tapi yang bagi dia kat orang tu sikit. Yang dia bagi tu sikit je. Yang selebih tu dia beli kereta mewah. Aku pening. Aku pening terus, aku tak tahu nak cakap macam mana dengan, tak nak explain macam mana dah tu. Dalam tunjuk pun orang kata tak betul lagi. Tapi kalau dia tunjuk macam mana? Kita fikir balik semua. Kita fikir balik dengan logik akal kita. Zaman sekarang ni, zaman teknologi canggih ni, zaman orang yang tak percayakan orang ni, cara jalan terbaik dia adalah kena bagi tahu. Dia kena publikkan apa yang dia buat baik tu. Satu aku nak cakap, apa yang Ustaz Abid buat ni, yang dia publikkan apa yang dia buat ni, aku cakap terang, aku sendiri tersentuh hati. Tersentuh lah, tersentak juga mentara, tercucuk hati kita ni. Ya Allah, apa aku buat? Aku tengok dia buat, pasal apa aku tak tolong? Pasal apa jadi gitu? Aku sendiri pun, dia buat benda tu sebab dia nak tarik lagi ramai lagi masyarakat-masyarakat kita terus menyumbang, terus menyumbang, tolong sedekah, tolong derma, bagi dia boleh sampaikan lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan. Tak kira, aku cakap tu terang, apa yang dia buat ni adalah satu dakwah. Dia buat ni, dia nak tunjuk kat kita semua pentingnya kemasyarakatan kita ni, masyarakat kita ni, kita kena jaga.
yang dia buat ni adalah satu amanah, dan dia tunjuk kat kita image Islam yang hakiki, Islam yang betul. Dia tak kira Islam dan bukan Islam, semua dia tolong, semua dia bagi. Itulah contoh yang terbaik. Itu adalah da'i yang betul. Ha, kita sekarang ni kita pilih bulu. Kita nak bagi kat dia balik kita, tak apalah. Kita nak bagi pengat kroni-kroni kita. Itulah yang jadi yang sebenarnya. Yang sebenarnya jadi sebab tu kita terlampau memilih untuk nak bagi ke orang. Sampai kita ada tercicir orang-orang macam ni. Orang yang perlukan dapat. Sampai tercicir, sampai tertinggal. So apa yang Ustaz Abid buat ni, kita rasa seluruh manusia patut bersyukur Allah Ta'ala hadirkan dia untuk kita, untuk menunjuk contoh yang terbaik untuk kita. Kita pun ikut macam dia. Aku pun kadang-kadang duduk sambil tengok video, terasa juga kan, bila ya Allah nak bagi aku boleh mampu macam ni. Memang orang kata kan, kalau kita tak mampu macam tu, kita bagi cara sikit kan. Tapi kita yang sendiri, kita kan tak nak public ke orang. Betul tak? Kita diam-diam sudah lah. Hak tu je, kalau kita dah terima dana tak besar, okey lah kita public untuk beritahu korang. Tapi masalah sekarang, kita sendiri tak rasa apa yang kita buat. Pernah tak kita fikir apa yang kita buat? Aku ada dua tip yang untuk sama-sama kita berada di jalan Ustaz Abid ni. Tip pertama, untuk kita terus sama-sama dia. First sekali, kita kalau tak ada dana yang besar, tak ada kemampuan yang besar dan tak ada keringat yang besar, first kali kita buka dalam page dia ada nombor akaun apa, tolong buka. Dan tolong menyumbang untuk kita bagi sedikit sokongan, dan sedikit kita akan dapat pahala sikit daripada apa yang kita bagi tu. Lepas ni baru kita tahu macam mana dia guna duit kita tu untuk apa. So sama-sama seluruh rakyat Malaysia, tolong share video ni. Aku nak beritahu yang tu je. Kita sama-sama kena terus menyumbang. Tak ada banyak, bagi sikit. Kita transfer setiap, kita transfer sikit-sikit, seorang sikit semua jadi banyak. Transfer ke akaun. Dan yang kedua, tip yang kedua, kalau kita ada lebih sikit kan, kalau yang berkemampuan, tolong tengok sekeliling rumah kita. Sekeliling rumah kita, kalau rumah taman ni senang sikit lah kita kan, kita baca sebijik-sebijik keliling rumah kita. Kalau rumah flat, atas bawah, kiri kanan, atas bawah, kita baca tu ya. Kita tengok, kalau mereka memerlukan, kita bagi lah sikit, bagi apa yang kita mampu. Kan? Bagi apa yang kita mampu, bagi keliling rumah kita, tengok dulu. Kalau kita seluruh rakyat Malaysia mampu tengok keliling rumah dia, aku rasa benda ni takkan jadi, benda ni akan selesai. Masalah tak makan ni, masalah daif ni akan selesai. Apa yang kita mampu bagi, kita bagi. Kita first sekali kita tengok keliling rumah kita dulu. Itu jalan yang terbaik. Kita tak payah nak kecam orang. Tak payah orang baik-baik nak kecam-kecam. Buat apa kita kecam orang? Okay guys, aku cuma nak cakap yang tu ya. Kita tolong, aku doa sangat-sangat, kalau kata berjaya YouTube aku ni kan, insyaAllah aku akan join serta benda ni semua. Tu aku harapkan hampa tolong subscribe, tolong like, tolong share video-video aku lagi lepas-lepas ni, dan video ni semua tolong share, tolong subscribe. Yang belum subscribe, aku terangin sangat nak duduk macam tu, terangin nak tolong orang. Tapi kita tak berkemampuan yang sangat untuk bagi kan. Kita pun makan pagi, okay, pagi makan pagi ya. Tapi insyaAllah kalau ada lebih, insyaAllah kita akan terus kan raja-raja macam ni. Cara macam ni yang untuk kita menghambakan diri kita, untuk kita merendahkan diri kita. Itu saja. Dan aku nak bagi pesanan ke Ustaz Ibi. Ustaz, apa pun orang kata kat Ustaz, apa pun orang kecang kat Ustaz, selagi Ustaz di jalan yang betul, kami seluruh rakyat Malaysia, seluruh umat Islam akan sentiasa berada di belakang Ustaz. Ustaz jangan risau, insyaAllah. Itu janji saya. Assalamualaikum pada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Thank you for watching.
sama-sama kita menyumbang demi masyarakat kita, demi negara kita. Okay guys, selamat malam. Stay at home.